Bertempat di salah satu hotel di kawasan Soreang, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB melakukan musyawarah cabang untuk memilih ketua PKB Kabupaten Bandung 2021-2026. Dalam musyab ini, semua kader partai menerapkan protokol kesehatan dan membatasi anggota yang hadir. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi klaster penyebaran COVID-19. Menurut Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, diharapkan dengan terpilihnya ketua baru bisa semakin mensolidkan antara kader dan tidak ada perpecahan di tubuh partai. Kan jangan sampai ada pergeseran pemikiran para pemilih ke depan di pemilu 24 itu terhadap partai politik yang mungkin terkesan sering rusuh, ribut, perebutan kekuasaan. Padahal membangun negara itu perlu soliditas dan sinergitas. Dari partai politik dimulai, kami diajarkan oleh ketua umum semuanya, membangun soliditas, sinergitas ini adalah satu keniscayaan yang diharapkan oleh para pendiri partai. Dan pasti semua juga ya, di partai kan diharapkan soliditas itu adalah modal utama. Hingga saat ini Bupati Bandung terpilih belum dilantik oleh Gubernur Jawa Barat, meski kemenangan Dadang Supriyatna yang berpasangan dengan Syahrul Gunawan memenangkan Pilkada Kabupaten Bandung. Hal ini dikarenakan masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Naufal Robani, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.